Cahaya umat dan bangsa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, apa kabarnya di malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk kemudian kembali hadir bersua dengan Anda di malam ini. Bersama dengan saya, Yusuf At-Tamimi, dan pemateri kita yang tentunya tidak asing lagi, yaitu Bapak Prof. Dr. Feni Haju, PhD, pada program Dokter Anda. Nah, beliau sudah berada bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di malam ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, ya? Iya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang pengobatan. Karena Al-Quran itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Isra yang artinya, dan kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Adapun tema kita di malam ini yaitu pengaruh bacaan Al-Quran bagi kesehatan tubuh. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita persilakan kepada Bapak Prof. untuk memaparkan materinya di malam ini. Fadal, Prof. Baik, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita membaca Quran, kita akan menemukan ada beberapa ayat ya yang terkait dengan fungsi Al-Quran itu sebagai syifa, ya, obat, ya. Salah satunya seperti dikatakan tadi surat Al-Isra, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Anunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan surat Al-Qur'an ini ya untuk penawar obat ya dan sebagai rahmat ya. Rahmatul lil mu'min bagi orang-orang yang yakin ya. Jadi memang ayat ini yang menjadi banyak dipakai orang untuk katakanlah seperti pengobatan ruqyah ya yang sekarang ini banyak dilakukan untuk pengobatan penyakit ya. Dalam surat yang lain lagi kan Allah berfirman dalam surat Yunus ya bahwa ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum ya. Hai sekalian manusia, kami turunkan ya pelajaran dari Tuhanmu ya. Pelajaran ini maksudnya Al-Qur'an ya. Wasifa'u lima fis sudur ya. Dan sebagai obat untuk hati-hati kamu ya. Kemudian warahmatul lil mukminin. Nah, jadi ini memang ayat-ayat yang sering dipakai dijadikan landasan untuk menjadikan Quran ini sebagai obat ya. Nah, adapun untuk orang bertanya mekanismenya seperti apa, karena kalau kita misalnya mengartikan bacaan Quran itu sendiri sebagai obat itu seperti apa ya, apa yang membuat Al-Quran sebagai obat ya. Kalau kita merujuk kepada penelitian-penelitian yang dilakukan di luar ya, pada orang-orang yang di luar Islam ya, ada satu penelitian yang seorang peneliti itu mencoba
melihat memang Al-Quran sebagai bacaan ya, yang dibandingkan dengan bacaan dalam bahasa Arab tapi bukan dari Al-Quran. Kemudian dia mengetes tingkat ketenangan orang yang mendengar Al-Quran itu ya. Dan ternyata orang yang mendengar itu memang pada orang non-muslim kan dia tidak bisa bedakan ini Quran atau bukan Quran, kalau yang penting bahasa Arab tapi dengan kalimat-kalimat yang bukan memang dari Quran. Ya, kita kan yakin memang Al-Quran itu kan adalah kata-kata Allah ya, itu dari sisi mahraj, dari sisi ya mahrajnya dan semuanya itu kan dari Allah ya, kata-kata yang tidak ada satupun yang diintervensi ya, beda dengan ya ayat kursi dan sebagainya. Nah jadi dibuat ayat-ayat Al-Quran diperdengarkan, kemudian di kelompok yang lain diperdengarkan bahasa Arab tapi kalimat-kalimat yang dibuat oleh manusia, itu hasilnya beda ya. Nah alasan, dan setelah diteliti lebih jauh memang para ahli mengatakan kalimat-kalimat bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Katanya mempunyai bahasa Arab yang tertinggi gitu ya, sangat tinggi dan memang sistematis, dan dari sisi kalau kita lihat deh dari sisi lafaznya ya, perpaduan kata dengan kata ya, panjang pendeknya, ada dengungan dan sebagainya ya. Apalagi yang saya pernah dengar ya, dan itu mungkin salah satu juga yang mengatakan bahwa tidak, kalau kita berbahasa Al-Quran itu hampir semua rongga mulut kita ini berbunyi ya, bergerak gitu. Nah susunan kalimat ayat demi ayat, apa, kata per kata, apa, huruf demi huruf dan seterusnya. Ini kan sangat sesuatu, memang sudah salah satu mukjizat ya, yang dalam Al-Quran ya. Dan dari segi itu maka kelihatan memang Al-Quran ini memberikan dampak ya untuk pada mereka-mereka yang non-muslim sekalipun. Nah tapi kan kalau kita baca ayat yang tadi kan warahmatul lil mu'minin ya, dan memang ada ayat selanjutnya tuh ya, ya bagi orang-orang yang tidak yakin ya, itu tidak akan ada tambahan bagi dia kecuali kerugian ya. Jadi memang kalau orang yang tidak yakin tidak akan mendapatkan itu ya, yang tadi rahmat itu tadi ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara misalnya mengapa Al-Quran ini bisa nantinya akan memberikan dampak kepada tubuh kita ya, selain kita tadi kan ini kan Al-Quran bukan kitab biasa ya, ini kan kitab Al-Quran, jelas ada rahmat dalamnya, ada petunjuk ada. Nah, kalau bagi mereka-mereka yang tentang mengetahui artinya ya, mengetahui makna kata demi kata ya, memahami ya, apalagi yang mempelajari tafsir ya, memahami hikmah-hikmah yang ada dalamnya itu, untuk bagi orang-orang seperti itu lebih banyak lagi manfaatnya. Ya kalau dia paham artinya, dia bisa mendalami maknanya. Nah, tentu akan mendatangkan ketenangan dalam hidupnya, dalam dirinya ya. Makanya salah satu manfaat dari Al-Quran itu kan, daripada orang-orang yang mengerti itu kan, hatinya menjadi sangat tenang ya, bahkan sangat peka ya. Dan tentunya orang-orang seperti itu efeknya kepada tubuh akan lebih baik lagi ya. Salah satu yang kita yang tersentuh dengan Al-Quran kan hati kita ini ya. Nah hati ini kan pusat dari segalanya ya. Yang hadis yang mengatakan itu ija salahat salahatul jasadikulla ya. Kalau hati itu baik maka baiklah seluruh tubuh kita ini ya. Faija fasadat ya, fasadatil kulla, dan kalau dia buruk maka buruklah semua tubuh kita ini. Wahya qalb ya, dan dialah qalb hati kita. Ini kan Quran makanan hati kita. Kalau kita baca, kita tahu artinya, itu akan lebih baik lagi tentunya. Jadi kalau kita merujuk kepada penyakit-penyakit yang ada selama ini kan, banyak-banyakin penyakit itu datang dari ketidakbersihan hati ya. Keinginan untuk atau apa namanya, karena hati yang tidak bisa menerima sesuatu gitu kan akan menyebabkan pikirannya akan menjadi terganggu ya. Kata orang tidak bisa berpikir positif ya, pikirannya terganggu ya, suka bersangka buruk ya. Jadi ini kan semua berasal dari hati yang tidak bersih itu.
Jadi orang-orang yang sering membaca Quran, insya Allah ya, itu kalau dia mengerti maknanya dan seterusnya. Dan yang ketiga, tentu kan sebagai umat Islam kita kan memang melihat kewajiban kita terhadap Al-Quran ini kan bukan hanya sekedar membaca saja ya. Tapi membaca memang salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Tapi kan kewajiban yang lain itu kan memahami ya, mendalami isinya ya, membacanya dengan tajwid ya, yang benar ya, kemudian mengamalkannya, menghafalnya, mengajarkannya ya kan semua ini. Nah ini semua ini kan aktivitas-aktivitas kita yang memang terkait dengan Al-Quran. Dan memang pada prinsipnya kalau kita lakukan semuanya ini ya, kita banyak membaca Quran, banyak mengkajinya, banyak itu dengan memahaminya, membuat kita tenang, kita termotivasi kan, itu semua kan dengan Quran ini kita akan adakan kaji, apa kata-kata Quran dengan hal-hal yang ilmiah, memacu kita untuk meneliti, memacu kita untuk berpikir yang dalam ya, ya kan ada kan inna fi zalika ayatan liqaumi yatafakkarun misalnya ya, membuat kita harus segera, oh kita harus teliti ini dalam, kenapa dia begini, kenapa bisa begini seterusnya. Ini semua kan jaminan-jaminan Allah yang membuat kita memang akan hidup ya, dan orang-orang yang senantiasa jiwanya hidup, selalu bersemangat, selalu merasa tertantang sesuatu kan, itu artinya akan segar, sehat ya. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu pasti dijamin insya Allah sehat. Saya kira itu untuk sementara seperti itu ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat menarik apa yang telah Bapak Prof sampaikan di malam ini. Adapun tema kita di malam yang penuh berkah ini yaitu tentang pengaruh bacaan Al-Quran bagi kesehatan tubuh. Kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan di malam ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 082-1888-35678. Tentunya dengan format seperti biasa ya. Dan kami juga membacakan SMS Anda yang berkaitan dengan tema kami di malam ini, yaitu tentang kesehatan dan berkaitan dengan Al-Quran. Baik, tetap bersama dengan kami di program Dokter Anda. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.